Lihatlah, burung kecil sang pengarung langit itu. Ia hanya menganyam sarang dari puing jerami kering ketika mengandung jelang bertelur. Sarang yang nyaman dan aman hanyalah untuk telur-telurnya yang akan menetas menjadi penerusnya. Kemudian ketika anaknya telah mampu terbang, ia akan ajarkan bahwa sarang mereka bukan lagi jerami yang hangat dan nyaman, namun angkasa yang mencekam dan sebatang ranting yang rapuh.